الذين أنعمت عليهم ونجيب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kami tak mau jalan apa? Yang pertama, jalan yang engkau murkai ke atas mereka, dan jalan orang yang sesat. Dua-dua kita tak mau. Apa jalan orang yang murkai? Sebahagian ulama tafsir menafsirkan jalan yang dimurkai itu adalah jalan Yahudi, dan jalan yang sesat adalah jalan Nasrani. Sebab apa? Sebab orang Yahudi ini dia berilmu tapi tak beramal. Orang Nasrani pula dia beramal tak berilmu, beramal tanpa ilmu. Dua-dua tak betul, dua-dua tak betul. Berilmu tak beramal itu pada Yahudi. Pada Yahudi ada ilmu, hebat Yahudi. Saya ingat saya ada seorang dulu masa saya pergi kuliah ni pula di Bandar Tun Hussein Khan, nama lah pulak pulak lah. Ada seorang tu dia cerita kata dia, dia kata, "Ustaz, saya mengaji di Amerika lama dulu, dah 10-20 tahun dulu lah. Saya dah kawan dengan pokok Yahudi ni. Saya mengaji, tu ada pokok Yahudi, saya dah kawan dengan mereka. Jadi, saya tanya dia, kalau kawan dengan mereka, nampak apa? Apa yang hang boleh ambil daripada mereka?" "Mereka ni, Ustaz," dia kata. "Sedih, mereka." "Yahudi." "Sedih." "Apa bukti ke dia?" "Mereka suka mengkaji sesuatu perkara. Mereka suka explore. Contoh, waktu tu dia kata, Ustaz, saya dah bangun kepada orang Yahudi. Apa ni orang Yahudi dah fikir dah. Fikir apa? Mereka dia fikir nak buat TV yang boleh keluar bau. Keluar bau tak? Lah keluar syurah kan? Keluar bau. Kalau orang masak dalam TV tu, bau masak tu keluar juga. Kita boleh bau. Oh, lagu ni masak pijak, bau pijak. Orang masak-masak merah pula. Oh, lagu ni sampai tomek. Oh, lagu ni bau sampai keluar tu. Kalau iklan breeze ke, iklan kuat harimau ke, boleh bau tu. Pakai kotak bau busuk macam mana, pakai mesin bau macam mana. Mereka ada buat kajian nak buat TV macam tu. Cuma sampai dia tak terhasil dia. Tapi nak cerita mereka punya fikiran tu, mereka memang nak buat sesuatu yang nak mereka kena bau. Mana mereka orang cerita. Tapi mereka cerdik, mereka ada ilmu, tapi mereka tak pakai. Itu masalah. Terutama ilmu tentang agama. Apa dia? Mereka kenai Nabi tuan-tuan. Quran cerita, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenai Nabi macam kenai anak-anak mereka sendiri. Bahkan Abdullah bin Salam, kenai tak Abdullah bin Salam? Kenai tak? Dia Abdullah yang masyhur ada tiga. Ada banyak lah, tapi ada yang Yahudi. Abdullah bin Salam, Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Sabah. Tiga. Tiga antara yang kata-kata orang confuse. Abdullah bin Salam Yahudi masuk Islam. Abdullah bin Ubay bin Salul kepala munafik. Abdullah bin Sabah Yahudi berpura-pura masuk Islam lalu mengasaskan Syiah. Syiah tu main daripada saudara Abdullah bin Sabah. Itu nama-nama. Abdullah bin Salam dia asal Yahudi, tapi dia ni dia boleh menurunkan ego dia. Bila mana dia berdialog dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tahu dia, dia Nabi itu betul, dia kenal Nabi memang betul, disebut dalam kitab Taurat. Bahkan dia kata bahawa orang Yahudi ni mereka kenal Nabi bukan macam mereka kenal anak-anak, lebih lagi daripada anak-anak mereka. Sebab apa alasan Allah SWT sebut? Dia kata kadang-kadang anak-anak mereka ni mereka pun tak sure betul-betul betul yang anak mereka kena kukut bini mereka. Zaman dia juga kan. Tapi kalau Nabi Muhammad memang sure, memang pasti dia pun tahu. Sebab satu-satu sifat Nabi disebut dalam kitab Taurat.
Sebab itu waktu masalah dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi kata, okey nak panggil hal lain, kamu ni orang pendeta, maknanya untuk syekh di gelar Yahudi kan, panggil kawan-kawan masuk Islam juga. Dia kata, payah. Dia pun tahu payah. Tapi tak buat try dulu. Try macam mana? Nabi himpunkan pokok Yahudi ni. Masa tu Abu Salam jawab. Nabi tanya mereka kepada pokok Yahudi, kamu kenal tak Abu Salam? Mereka semua pakai jawab, mana kami tak kenal? Tunggu kami, orang yang hebat, Tok Syekh kami. Lepas tu Nabi bagi Abu Salam. Abu Salam pun ucap Nabi Masyada. Dia beritahu dia beriman. Dia ajak orang Yahudi, jom beriman kepada Nabi SAW. Sebab inilah yang benar, kita semua tahu. Apa yang Yahudi jawab? Lala tu juga kata yang Muhammad ni. Apa bohong dia kata kami dia ni? Waktu tu juga memang pusing tu kan. Pasal apa? Keegoan mereka tu, ego bongkak sombong. Mereka kenai Nabi, mereka tahu Nabi benar. Tapi mereka tak mau pakai. Itu salah. Sebab itu orang yang ada ilmu, kalau tak mau pakai, tak mau beramai, ulama benda macam mana ini? Dia tahu kebenaran, tapi dia tak pakai. Macam kita baca hadis akhir zaman. Hari ini orang pakai baca hadis akhir zaman kata, suruh tengok kebelakangan ini. Mungkin sebab banyak fitnah, banyak kan. Tapi nak baca hadis akhir zaman pun kena berdasarkan pada ilmu. Sebab kadang hadis itu tak tersusun dan kadang silap faham. Kita tengok kadang ada silap faham. Baru ni ada orang SMS kat saya tanya, dia kata, ustaz betul ke 2015 tahun lepas berlaku matahari naik belah barat? Pasal NASA kata lah betul dia kan? Saya kata pasal NASA, pasal apa? Kan hadis Nabi ada, saya kata. Tak, hadis Nabi pun katanya apa? Tanda pertama kiamat adalah matahari naik belah barat. Tanda pertama kiamat besar. Dan tuan, baca hati, jangan baca atas. Baca zahir dia. Kena baca dia punya syarah hadis. Ibn Hajar al-Asqalani syarah hadis tersebut dalam Fathul Bari. Dia kata apa? Maksud hadis tu petanda kiamat yang besar yang pertama naik matahari sebelah barat adalah petanda yang pertama semasa nak berlakunya kehancuran cakrawala. Maknanya tanda-tanda besar tu pun dia ada step-step dia. Hak ni memang tanda awal, tapi tanda awal ke arah kemusnahan cakrawala. Sebab apa? Sebab lepas tu tobat dah tak diterima oleh Allah. Tobat amal tak ada awal. Maknanya memang betul-betul lah kan? Sebelum itu ada tanda-tanda lain lagi. Mahdi, Dajjal, Al-Malhamah Kubra, turunnya Nabi Isa, Ya'juj, Ma'juj. Sebelum tu lagi. Jadi berlaku tak semua ni? Berlaku lagi? Dah lagi kan? So takkan 2015 matahari naik belah barat. Tengok situ. Sebab itu tuan-tuan kena mengaji betul-betul ni. Bukan pakai orang kata pakai tengok zahir macam tu je lah. Baca kitab yang ulama karang, bincang satu-satu. Sebab Nabi hafal dah semua tuan-tuan. Nabi hafal. Cuma kita nak kena faham lah. Ini pengkajian, menganalisis. Jangan pakai telan saja, kena mengaji. Itu nama dia mengaji. Orang tuan-tuan dulu kata mereka memang orang kata berhati-hati. Mereka sebut perkataan pun. Jadi Nabi mengaji tu. Mengaji ni bukan sekadar baca. Mengaji ni kita buat kajian. Kita buat analisis. Kan? Kita dapat satu berita. Contohnya, dapat satu berita, kita tak pegang lagi. Ni musim awal tahun, akhir tahun, banyak berita kita dapat. Kalau pakai pegang belakang, saya dapat 2-3 lah SMS sampai WhatsApp tu sampai berasap. Cerita macam apa? Sesiapa yang memberitahu kepada rakannya tentang kedatangan bulan Muharram, maka jasadnya tak disentuh api neraka. Tu dia. Benarnya kita pihak maka, oi bulan Muharram sampai malam ni, bulan Muharram. Kita tak kena api neraka tak. Main mana tuan-tuan? Bila main berita jangan telah bulat-bulat. Ni jenis telah bulat-bulat ni. Sebab orang pula hantar sana, hantar sini. Akhirnya kita menyebarkan kepansuan. Kita jadi agent menyebarkan kepalsuan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in
fatabayyanu. Tu. Padahal fatabayyanu, fatathabbatu. Bila datang satu berita, kena cek dulu. Kena periksa dulu. Sebab tu kalau kita tengok sebab nuzul ayat ni. Kalau kita baca dalam surah Al-Hujurat, tuan-tuan, saya surah Al-Hujurat saya dah bincang dalam tafsir di Ikhim. Dahilah. Sekarang ni tengah bincang surah Fussilat. Kalau siapa yang mengikuti, dia pasal. Siapa yang tak mengikuti, dia tak pasal lah. Dia dah bincang dah ayat tu dah berapa bulan. Belum ni lah sebelum surah Fussilat, surah Al-Hujurat. Cerita sebab nuzul, sebab turun ayat tu. Bagaimana ada satu kabilah Bani Mustalik yang mana mereka itu masuk Islam. Lalu mereka nak bayar zakat, Nabi hantar utusan. Utusan pergi, tak nak jumpa lagi. Utusan tu nampak dia, mereka ni, kumpulan tu nak sambut dia mai. Mai kat dia nak sambut, dia rasa macam ish. Sebab dia, kabilah dia sebelum itu ada hubungan yang tak baik. Jadi dia ada sikit suuzon. Eh, mereka ni nak kata aku kakak. Dia tu balik bagi Tuan Nabi, ya Rasulullah. Mereka tu dah murtad, dia pernah bunuh saya. Satu berita datang tu. Satu berita. Nabi buat apa? Nabi yang ditindakan buat satu battalion tentera dipimpin oleh Khalid Al-Walid, hantar Khalid Al-Walid untuk pergi menyelesaikan masalah ini. Tapi Nabi kata apa? Jangan serang dulu, siasat dulu. Nabi kata tak payah dulu, siasat dulu, check dulu. Kan? Khalid pun pergi dengan tentera nak tengok betul tak betul mereka murtad. Betul tak betul mereka nak lawan kerajaan Islam pada waktu itu. Kalau mereka betul nak lawan, maka tindakan akan dikenakan. Tetapi Khalid Al-Walid mendengar pesan Nabi SAW, tidak terus menyerah anda. Dihantar polisi. Polisi pergi tengok. Pergi tengok, dia kata siap dengan azan di perkampungan tersebut, siap dengan semua yang berjemaah. Ya Allah, ini murtad mereka pernah. Dia pun beritahu pada Khalid. Khalid Al-Walid pun pergilah berjumpa dengan ketua kabilah tersebut dan juga berdamai, tak ada masalah pun. Kan? Maknanya tidak ada apa-apa masalah, tak berlaku peperangan. Kenapa? Pada bayan pun kena cek dulu apa-apa berita yang sampai. Bayar dan kalau tak cek apa berlaku. Kalau tu, Pak, apa berlaku? Pertubuhan apa? Umat Islam. Kalau tak cek. Begitu juga hari ini, kalau kita tak cek dulu apa berlaku, kita termasuk dalam golongan yang mewar-warkan hadis palsu. Tak? Kita termasuk dalam galangan manusia yang mewar-warkan hadis palsu. Yang memang tiap-tiap bulan ada hadis baru. Tiap-tiap bulan, bulan 4, bulan Zulhijjah. Bulan ni kan? Awal-awal itu, awal Zulhijjah. Bulan tak nak, ini masa Muharram kan? Tentu Muharram bulan ni kan? Hari itu. Masa nak puasa, Arafah 9 Zulhijjah. Dia cerita macam apa? Siapa-siapa hadis Nabi Rasulullah SAW, siapa-siapa yang berpuasa 9 Zulhijjah, dia dapat pahala ibadat 2 tahun. Dan siapa-siapa bagi tahu orang tentang puasa ni, dia dapat pahala ibadat 80 tahun. Habak seorang lebih banyak pahala daripada puasa. Puasa dapat 2 tahun ni, habak seorang dapat pahala 80 tahun. Kalau betul kita suruh puasa, abang oi, apa-apa aku tak dapat. Tentang ini satu perkara yang memang tak betul. Tetapi teknologi pada hari ini, dia kata teknologi ni, dia ni ada dua. Emma pergi ke, boleh bawa ke syurga, Emma boleh bawa ke neraka. Dua-dua nak pandai. Pandai kita nak guna yang macam mana. Sebab itu kita kena ada ilmu. Supaya kita dapat pastikan kita nak guna teknologi, kita guna dengan cara yang baik. Kalau kita nak sebarkan, kita sebarkan kebaikan. Kalau kita nak ajar orang, ajar buat benda baik. Jangan kita sebarkan nampak macam baik, pokoknya ada masalah. Macam surat berantai, nampak macam baik. Dulu surat berantai cerita dalam mimpi Rasulullah kan, lah dah nak bangun lah, saya dapat pun. Dia suruh beramal. Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Malik, Ya Qudus. Okey kan? Okey, mana Asma Husna kan? Lepas tu di hujung tu dia kata apa? Hak persoalan tak hujung tu kan? Sila sebarkan kepada rakan-rakan anda, sebanyak 10 orang. Sekiranya anda sebarkan,
maka tunggu dalam masa 24 jam, anda akan mendapat rezeki dan nikmat yang tak disangka-sangka. Tetapi awas kalau anda tidak sebarkan dalam masa 24 jam, maka bala, bencana, musibah akan menimpa anda. Tuan-tuan, kalau percaya di sini, kita syirik. Syirik. Orang ada ilmu senang, bilik ataupun dihabalah balik ke awan tak putus sebab tak orang ni. Ni mesej bawa pada diri. Tapi kalau orang ada ilmu, dia pula berkongsi dengan orang. Akhirnya orang tak percaya pada Allah, orang percaya pada mesej itu. Mesej itu boleh bagi manfaat, boleh bagi mudarat. Mereka mana? Sedangkan mesej itu tak ada apa-apa. Sekadar nak bagi tahu kebaikan, bagi tahu lah apa kena guna syarat-syarat pula. Kalau tak bagi tahu, balok main masa 24 jam tu. Tuan-tuan, kena pula memang ada subuh yang jadi. Dia tak hantar tiba-tiba jadi. Haa, tu dia percaya tak kira. Macam saya ingat tu, pernah sekali kan. Saya dengan kawan ni daripada Pemek PKF nak kereta. Bila nak kereta waktu tu, Pemek pun ada orang masa nak balik KL lintek ulang tegung selam. Ulang tegung selam, saya nak break tak ada. Tidik dia, masa tidik tu berasa peluh tu. Duduk dalam kereta, kita angkat kaki takut macam kena. Berasa macam nak kena, angkat kaki kaki tu. Tengok belakang, bilang kawan saya kata dia cuik pes. Jom kita balik dia lah, kita batal balik. Kita batalkan perjalanan ni. Kita nanti kita tengok waktu lain. Saya kata ke siapa? Orang tertua kata kalau lewat pintar, kalau ulang pintar, itu petanda apa? Petanda sial akan berlaku malam berkata. Tentuan yang berahmati Allah. Saya kata, ya Allah, kita berjalan tu, berjalan tu, percaya orang macam tu. Dan tak apalah nak ini cerita nak sampai ke Jelapang. Waktu tu Datul, Datul tak ada atas Jelapang kan. Nah, waktu tu Datul, saya duduk sembang member ni balik. Dia kali masa nak bayar tu, tu duduk beratok sikit beratok tu. Tiba-tiba depan saya dah pick up. Waktu tu saya naik atas tanjil dulu kan, naik atas tanjil. Dia rendah sikit, pick up tinggi. Duduk balik duduk sembang tu masa bayar tu, dia berhenti, kita tak rasa. Dia sepuluh orang dia boom sedih, calak atas bonek tu kan. Bila jadi macam tu, kawan saya pun kata, aku kata dah. Nak jadi kereta tu, aku kata dah, nanti ini ulang minta. Tuan-tuan yang berahmati Allah, terpaksa pula kita explain kat dia. Terpaksa kita beritahu dia, ini tak kena mengena dengan ulang tu kan. Dia nak jadi, ini bukan kena mengena dengan ulang tu. Ulang tu tak bersalah, jangan dituduh dia. Kesian dia. Ya, dia tak nak kuasa apa. Dah nak jadi kebetulan, nak jadi. Kita balik, jadilah. Bukan makan ulang tak lintas pun jadi, tetap jadi. Tapi jangan kita percaya pada benda yang boleh bawa syirik kepada Allah SWT. Sebab ulang tak ada bagi mudarat, tak ada bagi manfaat. Bewak pada lintas tak ada bagi manfaat, bagi mudarat. Ini pegangan yang diwarisi oleh golongan jahiliyah. Golongan jahiliyah tentang zaman dulu, kalau kita baca dalam kitab-kitab sejarah ataupun cerita pada zaman jahiliyah, mereka kalau nak keluar rumah, mereka tengok burung atau mereka lepaskan burung. Bila mereka lepas burung, mereka akan tengok burung itu terbang ke mana. Kalau burung itu terbang ke kanan atau ke atas, oh itu pertanda baik, boleh teruskan perjalanan. Tapi kalau burung itu terbang ke kiri, terbang ke bawah, waktu itu tangguhkan perjalanan, menandakan sial. Ini amalan jahiliyah yang tak diterima di dalam Islam. Burung tak bersalah tuan-tuan. Yang terbang mana terbang? Tak boleh menang kita. Dan sebab itu persoalan ni persoalan kena berasaskan kepada ilmu. Sebab itu tuan-tuan kita bermula hijrah 1 Muharram 1436 hijrah ni mula dalam ilmu. Dan kita nak pastikan lepas ni apa juga yang kita peramai mesti berasaskan kepada ilmu, supaya kita tidak tersasar daripada kebenaran. Dan bila mana kita berilmu pula, kita kena beramai. Jangan jadi macam Yahudi yang ada ilmu tapi tak beramai. Apa bukti mereka tak beramai? Banyak. Contohnya tuan-tuan,
Kalau kita tengok pada hari ini, pasal apa? Orang Yahudi dia tanam pokok-pokok kuat punya minyak. Pasal apa? Tanam pokok-pokok kuat. Tanam pokok-pokok kuat. Ha? Pokok apa? Kalau tak pokok apa, pokok apa? Ha? Pokok? Saya pokok apa, pokok apa? Ada tak bunga-bunga pokok Masjid Timur ni tak? Ada? Ada pokok apa? Tentang pokok-pokok ni dia sejenis pokok mana? Yang tak ada tempat dia. Orang kata dia pokok Christmas bukan dia. Christmas berkaitan dengan Kristian bukan Yahudi. Orang kata pokok ruh pun bukan. Dan orang kata pokok cactus lagi bukan. Pokok orkot, sejenis pokok tak ada nama dalam bahasa Melayu. Memang dia panggil orkot, kita panggil orkot. Kalau tuan-tuan nak tengok ada dalam peluang saja maksudkan gambar pokok. Kan? Memang ada. Dia banyak ditanam oleh golongan Yahudi. Sekarang ini pasal apa dia tanam? Persoalan pasal apa dia tanam? Pasal dia ada ilmu. Cuma dia tak ramai itu je. Mereka ada ilmu, mereka faham hadis Nabi SAW, hadis sahih, riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehingga berlaku pertempuran, peperangan antara orang Islam lawan waktu itu orang Islam boleh bunuh Yahudi. Hatta yakhtabi al-yahudi min wara'il hajar wa syajar, sampai Yahudi menyorok belakang batu, menyorok belakang pokok. Dan pada waktu itu Nabi kata Allah bagi kemampuan pada pokok dan batu untuk cakap. Fahalil hajar wa syajar, batu cakap, pokok cakap. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, ya Muslim, wahai orang Islam, ta'al, mai sini mai. Wara'i Yahudi, belakang buruk menyorok ni Yahudi. Faktul hu mai bunuh. Pokok cakap, batu cakap, Nabi kata. Tapi Nabi kata apa? Illal gharqat, kecuali pokok gharqat. Fa innahu min syajari Yahud. Sesungguhnya dia adalah pokok Yahudi. Dia tak cakap. Tuan-tuan, jadi orang Yahudi ini dia tahu kebenaran hadis ini. Lah dari patutnya kalau kita beriman kan, tak beriman juga dia tanam pokok-pokok banyak-banyak untuk menyorok belakang pokok-pokok. Itu panggil hebat. Betul panggil Nabi? Maknanya ada ilmu beramai sebab juga dia tahu kebenaran hadis Nabi. Dia tahu dalam keadaan ada di kalangan orang Islam tak beriman dengan hadis, tak? Dia tahu benarnya hadis Nabi. Tapi dia tetap ego, dia sombong, dia tetap dia tak terima orang. Macam Iblis lah. Iblis dia tahu nak kebenaran. Dia tahu. Dia bersama dia tak tahu. Tapi sombong. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala cerita Iblis ni tuan-tuan. Iblis ni persepa dia tak sudut pada Adam. Boleh tak? Saya teringat satu cerita yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Cerita orang yang dia fikir guna logik. Saya pernah cerita sebelum ni di lain tempat. Saya nak sebut di sini tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang dia guna logik, dia tak guna ilmu yang ada dalam Quran dan hadis. Ini masalah. Apa dia logik dia? Saya berjumpa, pernah berjumpa dengan seorang. Dia ni dia kata dia mengaji tasawuf. Maka saya seronok berjumpa dengan orang mengaji tasawuf. Dan sebab kita pernah mengaji benda tu. Dan memang kewajipan mengaji tasawuf ni berterusan. Dia kata dia ada satu tarikat khusus. Saya pun tanya lah nak 10 nak bincang lagi untuk kita boleh bertukar-tukar pandangan. Dia kata saya sejak saya mengaji ni pada kiai-kiai. Kiai saya ni dia mempunyai karamah dia. Oi, karamah. Ya. Dan bila saya mengaji pada kiai saya yang punya karamah ni, maka saya dapati hati saya makin bersih, makin bersih, makin bersih. Weh, nak buat menarik. Saya pun tanya dia, macam mana kamu anggap dia karamah? Kiai saya ni kalau dia kesantap di bibi, dia bertemu di bibi. Karamah tak karamah.
Kita tengok sini Hasan Nak tak ditemui lagi lah. Kan? Lena ada. Tak temui tak boleh. Penat-penat sana-sana Lena kan. Dia terkiat dia ni. Sandak boleh temui dia. Masya. Lepas tu dia kata karamah. Saya kata tak apalah benda tu kita tetap sebelah tak. Sebab benda luar biasa ni mungkin ada karamah, ada yang tidak kan. So ada pelbagai tak apa-apa. Saya kata tak apa. Saya nak tahu hak ngaji ni, hak ngaji. Kamu kata bila mengaji hati bersih. Hak tu saya nak tahu. Macam mana cara mengaji. Dia kata lelumi dia kata. Orang sekarang ni dia duk mengaji, duk cari betul salah. Tak betul salah, tak salah betul, tak betul salah, tak salah betul. Sampai bila pun tak selesai dia kata. Sepatutnya kita bukan cari betul dan salah, tapi kita cari kesimpulan antara betul dan salah. Saya pun pening lah. Apa dia yang nak? Saya kata saya tak faham lah. Cuba bagi contoh. Okey, contoh Iblis. Haa, itu dari tinggi Iblis tau. Iblis, Iblis tak sudut pada Adam. Betul atau salah? Kita tanya. Saya jawab, salah. Tebut, dia potong. Itulah yang tak bersih. Kan saya sebut tadi, jangan cepat sebut salah. Kena cari kesimpulan antara betul dan salah. Saya kata, dia terjun pada Adam. Tak kata, buat jawapan kau pandang lagi. Baik, dia kata. Mari saya beritahu kepada anda. Oh, dia kata. Sekiranya kita kata Iblis tak sudut pada Adam itu salah, seolah-olah kita membenarkan makhluk sudut pada makhluk, sedangkan makhluk tidak boleh sudut pada makhluk. Makhluk hanya boleh sudut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham? Tak faham? Ilham. Kalau kita kata Iblis tak sudut pada Adam itu sebagai salah, maka seolah-olah kita membenarkan makhluk sudut pada makhluk. Sebab Adam itu makhluk, sedangkan makhluk hanya boleh sudut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak? Tak faham salah. Jadi tuan-tuan, dia guna apa? Dia guna apa ni? Saya kata tuan minta maaf. Kalau ini yang tuan mengaji, ini ilmu yang sesat. Pasal apa sesat? Pasal bercanggung dengan Quran. Ha, itu kita boleh ingat tuan-tuan. Ilmu apa pun kita mengaji, kita tak lari daripada Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lari. Ini bercanggung dengan Quran. Pasal apa? Pasal Quran dah cerita dah. Yang kata Iblis tak sujud pada Adam bukan cerita makhluk tak makhluk. Tak langsung tak kena mengenal tak makhluk tu dah. Apatah lagi para ulama tafsir ketika mana membincangkan tentang sujud itu, sujud bagaimana. Ada dua pandangan ulama tafsir. Yang pertama dia kata sujud dan dia kata sujud tu. Tetapi sujud tu bukan semata-mata kanaat pada Adam, tapi kerana perintah Allah. Yang kedua, sujud itu litakrim, litakzim. Sujud itu sekadar menundukkan kepala tanda hormat. Itu dua pandangan ulama tafsir. Tetapi persoalannya ialah Iblis tak sujud tu bukan kena mengenal dengan makhluk. Sebab itu arahan Allah Ta'ala. Tetapi Iblis tak sujud itu, Allah Ta'ala dah jawab dalam Quran, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu jawabannya. Quran dah beritahu pasal Iblis tak sujud, dua sifat yang ada pada dia. Apa? Enggan. Bantah balok ini balok. Wastakbara, sombong, takabur. Ego itu dia tak mau terima. Dia rasa diri dia kata wa kana minal kafirin, dan Iblis tergolong dalam kalangan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, ego sombong. Ini yang berlaku pada Yahudi. Bukan dia tak tahu kebenaran, tapi ego sombong. Dia tak mahu terima. Macam tu juga kalau orang sombong dengan hukum Allah Ta'ala. Macam mana nak sombong dengan hukum Allah? Itu peraturan Allah. Boleh nak kona, 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 kona. Dia tak mahu terima juga. Dan orang kata lima tu haram, dia kona, nak pergi buih juga. Allah kata haram. Itu peraturan langsung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Judi haram haram, buh nama apa pun judi kebajikan juga. Buh nama apa pun judi, judi.
Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah ikut semua. Itu dia. Itu panggil Yahudi. Orang berilmu tapi tak ulama. Walau balik dan bukan golongan sesat siapa? Kata ulama tafsir itu golongan masyarakat sebab apa? Mereka beramal tanpa ilmu. Pun tak boleh. Nak pulun-pulun amalan ilmu tak ada. Akhirnya kita buat sesuatu yang tak betul. Tuan-tuan, semayang pun orang confused. Kalau tak ada ilmu, bab semayang ni bab semayang. Sampai ada orang anggap semayang, kalau duduk tayang akhir, duduk iftirah. Duduk iftirah duduk macam mana? Duduk iftirah duduk macam mana? Duduk iftirah tu macam duduk tayang awal. Dia kata tak sah semayang. Main buat menang. Kalau kita baca rukun semayang yang wajib duduk masa tayang akhir, duduk. Dalam masa syar'i sunat duduk tawarruk. Sunat duduk tawarruk. Kawan tu sakit kaki, dia duduk. Iftirah. Asyikkan duduk, dia bukan tahayat sambil berdiri, dia tahayat sambil duduk. Satu, ni tak wajib tentang tu. Dia duduk, kadang-kadang duduk istirahat sudah. Duduk tawarung pula, kaki tu tak kacau masuk tawarung, tak sah juga jadi dia. Ada orang faham lah itu. Makna kadang bak semayang pun tak kelihatan, pun tak nak ilmu. Langkah pun habis. Tu belum lagi saya pernah tengok ada seorang pakcik. Dia main masjid. Dia bawa kursi. Dia bawa kursi tentang letak kursi. Dia duduk atas kursi. Allahu Akbar. Semayang maghrib pada kursi daripada mu'ala semayang dia. Macam mana kita nak letak? Nah, tanya pakcik. Pakcik sakit. Mau pakcik tak lama. Pakcik boleh jalan. Nak jalan boleh. Tapi tak boleh nak jadi lama. Lama sikit dia mula lemah. Itu pakcik semayang dia duduk berawal. Boleh dia tak boleh. Beramal bagi dia main tiap-tiap waktu, lima waktu, subuh sampai isyak tak berhenti. Tetapi bak hukum dia tak tahu. Nabi SAW dah habak dah benda ni tuan-tuan. Ada hadis yang sahih daripada Imran bin Husain. Dia tanya Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kan Nabi bawa sir, aku dah menyakit buah sir, nak mayak mana tu lah. Sakit? Nabi jawab apa? Salli qa'iman, solat berdiri. Nampak? Solat wa illam tastati' faqa'idan, kalau tak mampu diri baru duduk. Sekarang ni macam ni berdiri dah. Apa bukti dah? Jadi siap naik motor, okey. Kemudian tongkat motor, dia punya kursi duduk dalam bagian motor, siap jalan lagi bawa kursi relax. Jumpa orang tepi jalan dan bersembang lagi. Oi, mengapa tak nampak? Tapi dia bawa kursi tu. Boleh dia pun sembang berdiri. Sembang boleh berdiri. Semayang tak boleh berdiri. Kena duduk siap-siap. Itu jangan. Kan Nabi hebatlah hadis yang sahih. Salli qa'iman, salat berdiri. Kalau tak mampu baru duduk, diri tu. Pasal ish macam nak terlayak. Terlayak kan? Duduk kan? Oh duduk. Ni tak terlayak apa duduk sembang tepi koridor tu boleh. Bila lama main nak semayang, boleh. Tak boleh duduk daripada awal. Tuan-tuan, rugi dia tak rugi? Rugi. Semayang walaupun indah, tapi tak ada ilmu. Habis. Dia kena beza semayang wajib dengan semayang sunat. Semayang wajib dia kena ikut turutan. Dia ikut kemampuan, diri dulu, tak berdiri baru duduk, tak berdiri baru baring. Itu semayang wajib dengan semayang sunat tak faham. Semayang sunat memang ada hadis lain. Solatul qa'id nisfu ajrul qa'id. Solat duduk dapat pahala separuh bagi solat diri. Bagi orang mampu diri tapi tak berdiri nak duduk. Boleh. Itu solat sunat. Boleh. Tak di solat kata tak di isyak kan. Kajar. Kajar dia duduk. Boleh? Duduk. Bukan sekadar. Bagi pun boleh. Kan? Itu orang tanya saya. Kadang tak parah. Tak tahu eh. Baru depan dalam macam tu kan. Tahu eh penat. Penat kan? Okay. Kalau Allah ni lutut lengah. Lutut lengah kita larat. Jadi tak apa. Buat tiga layer kat sebab surau. Hak depan berdiri belakang. Hak tengah duduk belakang. Hak belakang bagi belakang. Yang sunat tak pasal kan? Cuma pahala, tak beza kan? Ada masa malam nak tengok, aku dah ambil yang kena hak diri ke? Kan? Hak first class ke, second class ke, hak third class ke? Nak masuk ke hak diri ke, duduk ke? Tak. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, kalau solat sunat tak apa, dia masih sah. Tapi solat wajib kena. Makna sampai ke amalan yang utama semayang, kita pun kena ada ilmu.
Sebab itu ilmu ni penting dalam kita bincang dalam mak hijrah ni tuan-tuan. Perhijrahan dan sebutkan ilmuan itu benda yang sangat penting dalam hidup kita. Supaya kita buat sesuatu berdasarkan kepada ilmu. Dan dengan ilmu juga kita tahu tadi. Ini kita baca tadi doa kan. Awal itu, akhir tahu kan. Itu pun orang petikai. Orang kata bina. Nabi tak nak buat kan. Awal semua benda Nabi tak buat bina. Kan? Kata tadi ada orang dengar saya, Ustaz, bukong surah je nak bukong surah. Sebelum malam dah bukong surah kan. Yang sunat puasa, itu tak khilaf. Orang surah kan puasa. Bukong surah, sebab ada dua kaul. Satu kaul kata bina, satu kata sunnah. Dia. Kan? Sunnah. Nak kata sunnah pun Nabi tak makan bukong surah kan. Sahabat Nabi pun tak kena bukong surah. Ha, saya kata lah, tak ada lah. Bukan sunnah jadi bid'ah. Kalau buat solat bid'ah, poti jangan lagi bid'ah. Poti jangan juga tak ada zaman Nabi. Teh tarik pun bid'ah. Kopi jantan bid'ah. Kopi janda dua kali bid'ah. Kan bid'ah lho tak? Tentuan, konsep makanan kena faham kulu memang fil ardi halal tayyibah. Makan sesuatu atas muka bumi ini halal dan baik. Kalau buang surah itu halal, makanan baik, makan je lah. Tapi kalau buang surah itu campur dengan daging babi, daging khinzir, buah awak pula, haram makan. Itu konsep dia. Dia tak kena mengenal dengan sunnah bid'ah. Tak kena mengenal. Itu bak makan asyikkan halal. Tak. Duk bergantung. Tak habis juga. Bak doa tuan-tuan. Bak doa. Kita faham dia. Tidak ada hadis khusus tentang doa awal itu akhir itu. Sebab apa? Sebab zaman Nabi tak ada tahun. Tentang kalender Islam. Start bila? Tahun 17 hijrah. Zaman Umar Al-Khattab. Itu dengan mengaji kita, bila kita buat amalan dengan mengaji, kita tak salah. Kita tahu apa kita buat. Umar Al-Khattab yang meletakkan tahun hijrah, takwim kalender Islam. Zaman Nabi tak ada kalender. Bulan ada, tapi tahu sebab itu nanti lahir bulan Maret tahun apa? Tak payah, sebab apa dia tengok peristiwa besar waktu itu ampuh. Tahun dah jawab, begitu. Sebab tak ada kalender khusus. Sebab itu Nabi SAW, Nabi bukan hijrah bulan Muharram. Dah? Itu kadang-kadang nasyid apa? Satu Muharram detik apa, perpindahan. Kadang-kadang bukan satu Muharram. Nabi SAW berhijrah bulan Rabiul Awal. Kita boleh rujuk dengan kitab Ar-Rahiqul Maktum. Kitab sirah dan juga kitab-kitab sirah yang lain yang membicarakan tentang hijrah Nabi SAW. Nabi sampai di Quba 8 Rabiul Awal, Nabi bina masjid yang nama dia hari di masjid Quba. Ini rakam dalam Quran, la masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang dibina di atas ketakwaan. Nabi 24 hari di Quba, lepas tu Nabi teruskan perjalanan dari Quba tu. Ada satu kisah yang menarik, iaitu kisah tentang Ummu Haram binti Milhan. Ummu Haram dia ni dua beradik dengan Ummu Sulaim binti Milhan. Dia ni dijanjikan oleh Nabi SAW untuk menjadi angkatan tentera laut yang pertama. Nabi masa dia berubah, Nabi beritahu nak benda tu. Akhirnya memang betul yang kata Ummu Haram binti Milhan, dia terlibat dalam angkatan tentera laut yang pertama bersama Muawiyah pada zaman Sayyidina Osman bin Affan ketika mana menentang Cyprus, dan dia syahid di sana. Itu dia yang kata Nabi SAW habang dia berubah di tengah padang pasir tentang adanya wujudnya angkatan tentera laut Islam. Pokoknya memang suruh Nabi semua itu betul terlaksana pada zaman Osman bin Affan. Ketika itu Muawiyah menguasai Gubernur Hisham, dan Muawiyah mencadangkan kepada Osman bin Affan untuk menubuhkan angkatan tentera laut untuk menghadapi serangan-serangan musuh daripada arah laut. Dan itulah angkatan tentera laut yang pertama dan disertai. Waktu itu memang dia dah pemuharam, waktu itu memang duduk di sana lah, duduk di Syam, tapi lah dan kubah lagi lah. Tuan-tuan yang berahmati Allah dan Rasul, tanggal 12 Rabiul Awal Nabi sampai di Madinah. Jadi tuan-tuan, kita tahu sejarah itu. Sebab itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu
Umar memilih peristiwa hijrah Nabi sebagai satu asas penetapan tahun. Tahun Nabi hijrah itu, tahun itu dikira tahun yang pertama. Jadi penetapan takwim start tahun 17 hijrah oleh Umar Al-Khattab. Jadi tak timbul hadis khusus tentang anjuran doa awal akhir tentang timbul. Walaupun ada hadis cerita tentang awal bulan. Awal bulan ada hadis. Memang Nabi sallallahu doa. Ya, tapi suruh Allahu Akbar, Allahu Akbar, walhamdulillah, hawla quwwata illa billahil azim. Allahumma inni as'aluka khairu hadha syahr. Memang ada hadis cerita tentang doa bila nampak anak bulan. Awal bulan. Tetapi tahun tak ada dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi persoalannya bila macam tu orang kata apa dah betul bidah tak boleh. Sikit-sikit bidah tu. Ya, tuan-tuan, kita balik pada konsep doa. Ini penting nak kita mengaji. Doa tu apa? Apakah Nabi SAW tetapkan doa mesti buat waktu ni, waktu ni, waktu ni? Dah. Doa ni nak buat masa mana pun tak apa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjata bagi orang mu'min. Doa mukhul ibadah. Doa otak kepada ibadah. So nak doa bila? Doa. Doa awal tahun ke, akhir tahun ke, tengah tahun ke, hujung tahun ke, mana-mana doa. Apa tadi doa nombor-nombor selagi dengan diri kita, setiap siapa nak doa. Apa lagi kita ada keazaman baru, kita doa kepada Allah sebab Allah berarti kekuatan pada kita. Maka masalah apa doa, kita nak apa. Dan cuma kita tidak menyandarkan kepada Nabi SAW sebab kita tetap sejarahnya. Tetapi kita pegang pada konsep doa itu yang memang dianjurkan waktu bila pun kita nak doa dipersilakan. Konsep kena faham. Sebab tak timbul bergaduh, timbul berkelahi. Berkelahi tak tahu ni pun jawab. Pasal masalah keilmuan tadi. Sebab tu tuan-tuan, orang yang main masjid biasanya alhamdulillah tak ada masalah. Kan? Dan dia lebih terbuka, dia lebih toleransi. Sebab apa? Sebab dia tahu dia mengaji. Tapi kalau orang yang dia tak mengaji waktu tu, dia jadi dia panggil ekstrim melampau. Bila apa juga pada dia melampau, bila main melampau dia. Habis. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, persoalannya pasal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memilih peristiwa hijrah Nabi untuk dijadikan sebagai asas kepada tahun Islam. Sudah tentu hijrah ini peristiwa yang sangat-sangat besar. Sudah tentu hijrah ini satu perkara yang perlu kita hayati. Sebab tu tiap-tiap tahun bila mai tahun baru kita pun ingat. Kita ingat betapa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Yang mana kita tahu kronologi sirah yang kita tahu. Kita bacalah kitab-kitab sirah bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Tetapi banyak benda-benda penting yang kita tengok yang mana hijrah itu dilakukan kerana Allah dan Rasulnya. Sangat-sangat penting tentang kita buat sesuatu untuk mencari keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Sebab itu pada hari ini kadang-kadang kita perlu nilai diri kita. Kita buat sesuatu itu nak dapat redha orang ke redha Allah? Itu penting. Kalau nak dapat redha orang, sampai bila kita tak akan dapat. Tapi kalau kita nak dapat redha Allah, kita boleh dapat. Kita boleh pilih dua. Nak dapat redha manusia ke redha Allah Ta'ala? Redha manusia, bisa dia orang kata apa pula. Dia dah kira, sekiranya kalau kita kata dia orang kata apa. Orang ni tuan-tuan, sampai bila pun dia takkan berhenti kata. Sebagai contohnya, dalam satu kisah yang masyhur, yang betul pendal, ayah, anak, pendal. Tahu cerita tu kan? Ayah satu hari dia naik pendal, anak dia berjalan. Lalu di sekumpulan orang, bila orang tengok, orang kutuk ayah ni. Apa ayah? Memang langsung kata di perut, dia seorang, dia seorang naik pendal, naik pendal. Anak dia biar berjalan. Bila ayah dengar, dia tak selesa. Dia pun tukar. Dia bagi anak, dia naik kedai, dia berjalan. Lalu di sekumpulan orang, bila orang tengok, orang kutu pula, anak derhaka. Dia naik kedai senang-senang, dia biar ayah dia berjalan. Pula dah, ayah dia fikir, dia nak tukar pula. Kita dua-dua orang naik kedai. Ayah naik kedai, anak pun naik kedai.
Lalu di sekumpulan orang, bila orang tengok, orang kutuk lagi. Dua orang nak ni langsung tak ada hati perut, tak kesian langsung kat kedai tu. Dah lah dua orang obesiti. Kan? Besar-besar tu, cungak kedai tu. Tak kesian, tak ada rahmat pada binatang lah. Oh kan? Haa, pula dah. Jadi, si ayah ni, dia kata gini lah. Kita ambil keputusan, kita jalan ke belakang. Kedai berjalan, anak berjalan, ayah berjalan. Lalu di sekumpulan orang, bila orang tengok, orang kata, family ni bodoh sungguh, ada kedai tak pernah. Berjalan, apa dah ada kedai? Nah, ya? Mulak tak, tak betul tak. Jadi nak cerita nak buat apa lagi kita? Nak buat apa lagi? Kalau kita nak cari kerajaan manusia, kita tidak akan dapat. Tapi kita ingat, kalau kita nak cari kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat. Karena gamat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man ganat hijratuhu di dunia yusibuha awi mra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma'adar ilaih. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, dia akan dapat ganjaran karena Allah dan Rasul. Tapi siapa yang hijrah karena wanita, hijrah karena dunia, dia tak dapat yang tu je. Kan? Sebab itu tuan-tuan, dalam konsep hijrah kita tahu Nabi SAW hijrah untuk menegakkan sebuah kerajaan Islam di Madinah Munawwarah. Sebab itu dalam hidup kita, kita fikirkan, ada tak intention, keinginan nak kepada masyarakat Islam dan negara Islam? Kita tak sebut hijrah setiap tahun lah. Tapi ada dalam hati kita, teringin macam apa yang Nabi buat. Nabi hijrah tu dengan nak menubuhkan apa? Negara Islam yang pertama di Madinah Munawwarah, dan Nabi mewujudkan masyarakat Islam yang saleh. Walaupun masa Nabi hijrah tuan-tuan tak sampai 1/3 orang Islam. Sikit. Tapi tak sampai 10 tahun boleh kata tak sampai keseluruhan untuk Madinah menerima Islam. Bukan semua turun benar, bukan pun terima Islam. Wa aitan nasyan quluna fi dinillahi aqwa. Kamu tengok orang masuk Islam berbondong-bondong berbarang-barang. Kenapa siapa? Cantiknya Islam yang dipamerkan oleh Nabi SAW. Orang nampak Islam yang hebat, Islam yang adil. Apabila Islam itu dilaksanakan dalam konteks yang paling tinggi. Dan sebelum nak pergi ke situ, Nabi bina asas. Apa bina asas? Tadi, tamal apa? Bina masjid. Bina masjid. Masjid, institusi yang paling penting. Sebab itu kita nak bagi kesedaran dengan tak kira masjid imah ke, masjid perak ke, masjid mah ke, masjid wajib diimarakan. Itu. Sebab masjid tempat perhimpunan muktamar umat Islam. Masjid. Perkara yang pertama maudul hadis kita baca dalam hadis Nabi Sahih Bukhari. Hadis yang Nabi sebut sab'atun yuzilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dapat naungan pada hari yang tidak ada naungan. Melainkan naungan itu hanya datang daripada Allah. Antaranya apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seorang yang hati dia terikat dengan masjid. Silakan. Hatta kalau kita buat baik di masjid tuan-tuan, rahmat yang banyak berlimpah. Pernah satu ketika zaman Nabi SAW ada di penjuru masjid tu ada seorang orang hitam, orang negro, orang kita kata orang tak pandang, orang biasa desa. Tetapi Nabi duduk perhati dia ni, bagi sikap dia apa, mana sampah dia buat. Dia bukan dosia, tapi dia ada rasa tanggungjawab nak tengok masjid ni bersih. Mana ada sampah dia buat, ada sampah dia buat. Setiap hari Nabi SAW tengok dia tak ada. Nabi tanya sahabat, mana dia tak ada pun sahabat dia baru saja meninggal dunia. Rasul tanya sahabat, siapa tak beritahu kepada aku, tak palungkan kepada aku. Tentulah sahabat tak beritahu semua kadang. Dia bukan somebody, nobody kan, ya. Mana nak. Takkan semua nak beritahu kan, jadi pokok tak sangka Nabi ambil perhatian. Nabi tanya, kalau dia baru dikumpulkan, di mana kuburnya? Di mana kuburnya? Ditunjukkan kuburnya kepada Nabi SAW sebagai baru dikuburkan. Nabi pergi ke kuburnya, Nabi salat jenazah di kuburnya. Nak beritahu berapa perhatinya Nabi kepada orang yang ambil pelanggan. Sebab itu tentuan, kalau kita mengimarakan masjid, masjid tempat pertama
yang patut kita betul-betul imam. Zaman Nabi nak banding masjid kita, masjid kita hebat lagi. Nak banding masjid Dimok dengan masjid zaman Nabi. Masjid mana hebat lagi? Masjid Dimok hebat lagi. Masjid Nabi mana dah kapal? Tak ada. Sebab itu bila semayang, sujud tuntut lekat ni, pasir-pasir ni. Kadang panas, sambat. Panas ni masuk. Berzebak, pasir bumbu, mumpul-pumpul. Tangan mana dari sini? Tak ada. Kipas dua sekali. Kipas harus jenangnya, ada orang kan? Tetapi masjid Nabi sangat-sangat makmur. Sebab itu, memakmurkan masjid itu satu kewajiban. Dan Alhamdulillah, tuan-tuan, bila mana usaha taklah memakmurkan masjid itu dilakukan dengan berterusan, kita akan dapat. Itu ke arah mewujudkan masyarakat Islam yang kebal. Dan Nabi SAW juga apa? Nabi mempersaudarakan antara orang Islam, subhanallah. Sebab kekuatan umat Islam ada pada persaudaraan mereka. Innamal mu'minuna ikhwatu wa muslimat, itu bersaudara. Tentulah. Sampai ke tahap kalau kita baca sejarah, terkejut kita. Contoh Sa'ad bin Rabi' al-Ansari dipersaudarakan dengan Abdul Rahman bin Auf. Sampai ke tahap kasih sayang persaudaraan itu benar-benar karena Allah. Maka Sa'ad bin Rabi' al-Ansari orang kaya di Madinah. Waktu itu Abdul Rahman bin Auf ni dia sekali-sekali tak ada apa. Sa'ad bin Rabi' al-Ansari menawarkan sebahagian harta yang untuk Abdul Rahman bin Auf. Bukan sekadar menawarkan sebahagian harta dia. Dia menawarkan salah seorang bini dia untuk dikahwini oleh Abdul Rahman. Kata dia gagal ni tawar bini lagi. Tapi ikhlas suruh-suruh. Tetapi kata Abdul Rahman pun mana dia pun tak ada kesempatan. Dia tahu keikhlasan sahabat dia. Tetapi dia usaha. Lepas tu dia menentuk. Jadi kan sampai dia seorang tawar. Tapi nak cerita ni hubungan kufur yang sangat hebat. Hingga diriwayatkan, diceritakan sahabat dengan sahabat ni kalau ternyak kawan ni. Dia buat apa? Kata Pak Tiba Tengah, orang berapa? 29, saya nak kawan. Dia rumah dia. Itu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haa, Mat, kau apa? Kau masuk? Dah, tak masuk dah. Buat apa? Saya jalan, Ana muhid buka fillah. Aku sayang kepada kamu kerana Allah. Tengah, kita boleh buat tak? Buat dah tutup orang tak tu. Mat, kan demam tak? Kalau sakit pun tak sedar. Ya. Kita buat betul macam orang tabiat lah. Tapi nak ceritanya hubungan sahabat dengan sahabat ni begitu akrab. Sehingga sayang kepada sahabat ni lillahi ta'ala, bukan kerana apa-apa, bukan kerana dunia, bukan kerana pangkat, bukan kerana kedudukan, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di situ ada nikmat. Sebab itu tuan-tuan, kekuatan kufur ini memberi kemenangan pada umat Islam dalam siri peperangan menentang musuh-musuh Islam pada zaman Nabi SAW. Kita baca telah ada 3-13 lawan. Sejak tak ada apa pun tak, kekuatan kufur, kekuatan keimanan, akidah, peperangan mutah, peperangan mutah umat Islam apa itu? 3,000 musuh berapa ibu? Ha? Musuh berapa ibu kakak? Muntah 2,000 2,000 perang muntah, sahabat 3,000 lawan 2,000 adat kata menang adalah adat kita kata 3,000 lawan 2,000 maknanya 3 orang, 200 orang tepung 200 orang tepung, 3 orang lukung kepala orang sekali hati adat kata. Tetapi tuan-tuan, dalam peperangan muktah, walaupun sahabat-sahabat besar gugur syahid macam Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah, tetapi dalam peperangan tersebut umat Islam mencapai kejayaan dan kemenangan. Sebab apa? Iman dan juga kukuh yang ada di kalangan mereka. Dan ini yang diasaskan oleh Nabi SAW ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak tiru Nabi, kalau kita nak mencontohi Rasulullah, kalau kita nak berhijrah mencapai Nabi buat, maka kita kena berdamai. Kalau ada salah silap apa semua, kita bermaaf-maafan. Bukan tumbuh raya mengenai kita maaf. Bukan tumbuh raya kan? Dan kita bina perbuatan, kita bina ukhuwah antara satu sama lain. Maka waktu itu kita ada kekuatan insya Allah. Dan bila kita ada kekuatan,
kita akan saling menasihat-nasihati para kebaikan. Dan kita berwaspada dengan tipu daya musuh. Musuh kita main daripada pelbagai arah. Ya, orang buat apa? 4S. Apa dah? 4S? Set, song, sport, smoke. Orang cerita lama orang mula tu. Tapi sungguh, itu antara musuh kita. Set, zinaan. Banyak pelaku lagi. So, nak kena jaga penonton. Song, hiburan. Hiburan yang melampaui batas, yang melalai lah. Banyak. Dan umat kita pun. Sport. Sukan bagus nak ni, tapi lagi sukan dicemari dengan benda haram, dengan tak betul aurat dia, dengan judi dia, dengan semua ni orang lain Allah. Orang masjid, duduk dalam masjid, dia buang apa, ada apa lagi? Ada tak? Tak ada kan? Lah tak ada, keluar lagi. Lah dalam masjid tak ada kan? Keluar ke tak? Keluar ke tak? Orang tak tahu apa. Dan kita tahu, itu agenda Yahudi. Kita tahu, benda tu orang nak cerita lama. Orang tak cerita pun kita tahu sumbangan dia apa dah. Jelas. Besok ada haram, kita tahu benda tu haram. Macam bantuan kebencaan tahun 1995 ada bagi tahu. Tak ada jalan haram, tak ada. Rokok ada agama. Kita biasa kalau kita pergi kedai, tuan-tuan, kita beli barang, kita tengok, oh min, ada jualan. Ada. Kalau siapa nak isap rokok boleh dibincang rokok yang ada cuk halal. Kalau jumpa rokok cuk halal, ambil isap lah. Tapi kalau tak jumpa halal, mana ni apa? Halal. Saya bawa balik dari Indonesia tu hari lepas, tuan-tuan. Dia dah bosok dia kalau rokok sedap elak-elak rokok ada. Merokok membunuhmu. Dia balut tu. Dia tak ganti kalau kita merokok membahayakan kesihatan, lembut dia pasalkan. Bahaya tapi lembut. Dia punya motor merokok membunuhmu. Ha, isyak lagi, bunuh. Okay. Ha, jadi dia. Dan sesuatu yang lebih dahsyat, kalau kita tengok kajian-kajian yang dibuat, rokok tentu selain daripada ada racun, satu batang rokok ada 4,000 racun. Ubat degak duk tentu, pengawet mayat duk tentu, klorok duk tentu, 4,000 racun. Saya tertawa lah, dia jawab lah, lah ni bukan sedar rokok racun, macam-macam racun. Jawapan dah. Jawapan dah. Baik tuan-tuan, ada kajian mendapati bahawa filter rokok dibuat daripada hemoglobin darah Nabi. So, kita dengan babi alerginya. Kalau kita naik motor lalu lori babi sekolah, kelepiak kita, babi punya lori kan? Memanglah lori babi. Macam-macam dia bagi hormon. Kau sini kau nak lalu kan? Bila desa rokok itu ada dibuat, filter itu dibuat daripada hemoglobin, protein, darah babi. Macam mana kau desa rokok sehari 20 batang, 20 kali hisap babi? Tolak dia sendiri. Sebab tu kita tak pernah lupa orang sahabat baca bismillah pasal tu lah. Pasal dia tahu benda tu tak boleh. Ada tak orang sini yang baca bismillah? Ada tak? Ambil sebatang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Ada sebab dia tahu benda tak elok kerana bismillah. Jadi tentu itu agenda musuh. Maka dengan sebab itu dalam hijrah ini, kita kena ada tekad, kita kena semangat untuk melakukan satu perubahan ke arah yang terbaik. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut al-muhajir man hajara ma'ila ma'ana Allahu anhu. Orang yang berhijrah itu muhajir, ialah orang yang berhijrah dengan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Tuan tak berhijrah. Dan satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, la hijrata ba'da al-fathi illa jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah lepas pembukaan kota Mekah kecuali jihad dan juga lepas muka kota Mekah tak ada lagi lah hijrah. Mekah Madinah pindah-pindah tempat tak ada sebuah orang maka Islam lah. Tapi dua kata yang berterusan, jihad dan juga niat. Al-niyat usulim, kita mula dengan niat kata. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Sebab itu Nabi kata innamal a'malu binniyat.
setiap amalan berasaskan kepada niat. Sebab itu kita nak bentuk dalam hati kita, kita nak bentuk hati ini niat yang baik untuk melakukan yang terbaik. Keazaman ni satu muharam ni kan, masuk hijrah ni kita azam benda-benda yang baik, benda-benda yang boleh nak cari dan Allah Subhanahu wa taala, dan nak capai kepada niat yang baik itu perlu kepada jihad. Sebab jihad makna apa? Jihad makna dia al-ijtihad fil husul ala ma yuhibbuhullah min al-iman wal amal salih. Usaha yang bersungguh-sungguh untuk mendapat keridhaan dan kasih sayang Allah dengan perkara iman, amal saleh. Wal ijtihad fi da'i ma yuhibbuhullah, dan usaha yang bersungguh-sungguh untuk menghindarkan diri daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, yang terdiri daripada perkara kekufuran, maksiat, nifaq dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, mula niat yang baik diikuti dengan ijtihad, usaha bersungguh-sungguh nak cari redha Allah Taala. Di situlah kalau kita tengok Quran kata alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulati kaumul faizun. Mereka yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, jiwa mereka lebih baik insyaallah Subhanahu wa taala, lebih tinggi darajatnya daripada perkara-perkara yang lain, dan mereka itu golongan yang memperoleh kejayaan dan juga kemenangan. Sebab itulah tuan-tuan, kita sentiasa memperingatkan diri kita dari semasa ke semasa supaya kita ada kekuatan itu untuk kita terus usaha kita secara berterusan untuk kita mencari keredaan di sisi Allah Taala. Bermula tersebut dengan niat yang baik. Sebab itu kalau kita tengok dalam apa dulu ibadat diwajibkan niat, betulah nak bentuk niat matlamat dalam kehidupan kita, niat kita juga orang yang terbaik, dan maknanya kita juga akan usaha untuk mendapat kereta Allah dengan apa? Antaranya dengan majlis-majlis ilmu, insyaAllah itu sebagai suatu panduan kepada kita untuk kita mengenali perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Taala untuk kita melaksanakannya, dan kita mengenali perkara-perkara mungkar untuk kita menjauhi daripada perkara-perkara tersebut insyaallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, sudah satu jam setengah perbincangan kita, sehingga saya nak buka sikit pada persoalan. Siapa-siapa yang membuka soalan, sebab kalau kita nak bincang hijrah memang luas perbincangan. Kita belum bincang apa aspek sebelum hijrah Nabi, bagaimana kronologi, kita tak bincang, kita ni sikit-sikit aja. Tak nak bincang lebih further, kita buka kitab sirah Nabi. Waktu tu kita tengok satu-satu perjalanan hidup Nabi supaya kita boleh ambil contoh yang sangat banyak sebenarnya kalau kita ambil contoh. Dan tetapi dalam ceramah kita tak nak bincang semua, kita hanya ambil sikit-sikit untuk menimbulkan satu kesedaran dan semangat kepada kita untuk kita terus menggali ilmu, dan juga kita mempersiapkan diri kita untuk benar-benar memperoleh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung kepada persoalan. Sama-sama nak tanya apa? Dipersilakan. Ya. Baik. Jihad adalah menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala li'ala fi kalimatillah, dengan cara yang betul, dengan perjuangan yang benar. Cuma masalah sekarang ini ialah yang ditanya itu soalan di tengah-tengah, tentang terutamanya dia ada bawa puak di sana. Bawa puak, ada puak yang benar, iaitu kalau dulu dipanggil sebagai, kalau di Syria itu Free Syrian Army, FSA itu, itu golongan mujahidin yang diiktiraf oleh para ulama. Tetapi mutakhir ini timbul satu kumpulan lagi, kumpulan IS ataupun ISIS. Kumpulan ini tuan-tuan, dia mendakwa membawa khilafah Islam, mendakwa dakwaan perlu dibuktikan. Tetapi bila ditengok hasil tindakan-tindakan yang dibuat, zalim, bunuh kanak-kanak, bunuh wanita, bunuh orang tua, orang saudari pun tembak lagi,
Dalam peperangan dalam Islam kita tengok bahawa dia ada adang-adang dia. Hatta pokok pun tak boleh nak cabut pun suka. Hatta orang tua tak boleh bunuh. Kanak-kanak yang tak bersalah, orang perempuan yang tak terlibat tak boleh susuka hati bunuh. Tapi mereka buat semua benda tu. Jadi dalam keadaan macam tu, maka di sini kita kena hati-hati supaya tidak terjebak dalam perkara fitnah. Sebab itu kesatuan ulama dunia, kesatuan ulama dunia tidak memetirah, bahkan menolak kumpulan PAS. Wallahu'alam, ada sahabat kata itu ciptaan Amerika. Ini teori lah. Dulu kaedah kan, dengan wujud dan kaedah mereka berserang, tundang, tundang, tundang. Sekarang dia wujudkan ayat surat dengan tujuan apa? Nak serang pula. Dia serang pula, tundang. Sebab apa? Kaedah lah. Senyap, datang ayat pula. Jadi katanya Allah dalam teori itu menyatakan bahawa itu ciptaan Amerika juga. Wujudkan seolah-olah nak menampakkan Islam tu ramai. Inilah mereka pun gelar kerajaan Islam. Mereka war-war kan. Tentang cuma tengok media yang dipelopori oleh CNN Yahudi. Dia war-war kan bahawa itulah Islam, itulah daulah Islamnya. Siapa dia war-war kan macam tu? Sedangkan umat Islam, sedangkan ulama pun tak terima. Katanya tak bolehlah mendakwa kerajaan Islam apabila sedangkan ulama dunia tak terima, orang Islam tak terima. Daripada Allah, diterima sebagai satu term yang dimasukkan dalam media dan sebagainya. Maka ini juga kita dapat satu peperangan dalam umat Islam sebenarnya. Sebab itu saya kata umat Islam menghadapi peperangan daripada pelbagai sudut. Bukan sekadar terima peluru saja, tetapi peperangan pemikiran, racun-racun pemikiran itu belum lagi. Bagaimana kehidupan yang mengikut cara hidup Yahudi dan Nasara, itu lagi kita tak sedar. Tak perang sedang luar, saya tembak kan. Nampak perlu hidup kita pergi balik-balik. Tetapi dalam satu kitab, iaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Fattah Salah Al-Khadimi, beliau kata bahawa berhati-hati umat Islam di kawasan yang bukan perang. Jangan rasa anda selamat dengan kerana Yahudi tetap memerangi anda, tapi mereka tak perangi anda dengan peluru hidup. Mereka perangi anda dengan al-ghazul fikri, maka perangi anda dengan serangan pemikiran. Orang Islam tapi tiap cara Yahudi. Hukumkan Islam tak mau, riba mau, benda haram ni mau. Dia cara hidup orang Islam, cara hidup tak nampak macam cara hidup Islam. Maknanya dia kata itu serangan yang sangat-sangat berbahaya. Walaupun tak ada peluru hidup, tetapi peluru yang bersifat menguasai pemikiran, menguasai budaya, menguasai kehidupan manusia umat Islam, ini sangat-sangat bahaya. Supaya kita kena mengaji, supaya kita terhindar daripada terjebak dalam fitnah-fitnah yang seumpama Allah Ma'ala. Ya. Teknologi macam pisau. Pisau ni nak kata jahat kata baik. Jahat kan baik pisau? Tak tahu, ikut guna. Ikut guna. Kalau pisau potong lagi, korban, takkan jangan jahat, baik lah. Tolong potong lagi kan? Potong buah, baik lah. Potong sayur, potong rakyat, baik lah. Tapi kalaulah pisau tu buat kita buah, jahat lah. Jadi dia alat, macam tu juga teknologi pada hari ini alat, wasat tadi alat. Boleh guna untuk kebaikan. Ada orang menyesir cerita, malam ni ada pulang sekian-sekian. Baiklah, kerana kita mengajak orang kebaikan. Orang buat, kita tak malam kan? Tapi dalam masa yang sama, dia juga boleh menyebabkan fitnah. Buruk video lucak. Tak, contohnya fitnah kepada apa seseorang. Bawa tadi hadis palsu. Macam mana kita nak buat? Kalau kita kadang-kadang macam yang saudara tanya tadi, tuan tanya tadi, kalau kita bangkang tu ikut aduk, salah pula kan? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru kejalan Allah dengan jalan hikmah. Itu macam mana kalau kita tengok orang tu nampak dia agresif gaduh. Kita tak bersekadar dakwah secara bertanya. Tanya, Syekh,
apakah maklumat ini sahih daripada Nabi SAW. Kenapa kita tak makan, kita tanya dia. Kadang-kadang ada orang dia ego dia kalau makan, awak ingat aku tak tadi. Mula aku mengaji pondok 12 tahun, mengaji Azhar 13 tahun. Lepas tu saya ada pengalaman dengan satu pengalaman ni, saya cerita pengalaman saya. Macam mana tegur orang, saya pun tak kerti mana. Sebab orang cara tegur, dia ikut mazhab. Dalam fiqh dakwah, kita berujung dan minta usul dakwah boleh. Abdul Karim saya tak cerita macam mana nak dakwah. Tak apalah, saya cerita pengalaman saya. Sekali itu tuan-tuan, dulu lah masa tu Puduraya lah bagi Pudu Center. Dulu Puduraya, kadang-kadang saya mengkat tentang daripada ketua pergi ke KL, kadang malam nak mandu kan. Kita tidur, kita sampai pagi pukul 4 pagi. Ada surau orang tu, surau. Lepas tu lah sebelum nak semang subuh. Sekali itu saya dengar orang azan dekat situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tama nak salam kan? Dia buat azam dari bukit lah. Tapi sebutan tu sama. Sebab apa? Dia memanjangkan akbar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi Allahu Akbar, akbar panjang itu maknanya gendang. Bayangkan makna lari. Allah Maha Besar, Allah itu gendang. Dah lari makna lain. Saya pun tak apa-apa. Lepas solat apa semua, saya fikir aku nak kena tergurau. Tak ada biak ni. Tapi nak tahu macam mana nak buat. Habis semua berdoa apa semua, ada untuk kita cam untuk bila dia lah. Ada-ada itu tentu zikir lagi lah, panjang sikit lah. Saya berdiri kat dia. Assalamualaikum tuan. Ya wa'alaikumsalam. Tuan, saya nak tengok sikit dulu tak? Saya tanya lagi. Saya minta permission daripada dia. Nak tengok patut minta permission. Tengok dia lah. Patut dia. Tetapi kita fikir macam mana nak bagi dia rasa selesa. Kan? Saya kata, tuan, saya nak tengok sikit dia. Dia pun tengok dia atas bawah, atas bawah, atas bawah. Kita dah minta izin kat dia. Kau dia nak pergi, sudah kita balik. Tapi orang Melayu ni, satu sikap dia. Bila minta izin dia ada, dia, walaupun dia tak selesa, tapi kita minta izin. Nak tengok dia. Tanya orang dulu. Bila kita minta izin, dia rasa dihargai. Walaupun dia tak selesa, tapi dia rasa dihargai. Dia pun tanya, apa dia? Tanya usia, apa dia? Sambil dia mungkin dia rasa bila tengok apa dia, nak tengok apa dia. Saya pun beritahu dia, bagi dia permission, cukup. Dia kata, tuan tadi azan silap sikit. Sebab tuan memanjangkan akbar. Patutnya cukup akbar. Elik je. Assalamualaikum, saya lah. Saya kata, murah. Kata apa? Pasal kita tak nak ego itu. Kalau kita tunggu, masalah kita tunggu. Jawab. Nak suruh jawab dulu. Nak suruh kita betul. Kawan betul. Manusia ada itu. Tapi mula, awak ingat aku tak berani kan? Hanya pandai-pandai yang sama kan? Saya tak mau benda tu. Saya kata, saya tegur ya. Assalamualaikum. Saya jawab. Dia boleh berfikir. Dia dah tak. Dia tak cakap macam anak dia boleh rujuk mana, banyak atau umur mana, apa semua. Yang penting, mesej dah. Itu je tugas kita. Bukan kita nak tunggu dia jawab. Jawab. Bukan kita nak membalas lah. Kita nak sampai mesej saja. Tapi tuan-tuan, berapa bulan selepas tu, kebetulan pada situasi yang sama, saya nak sampai situ, orang yang sama azan, saya dapat azan yang betul. Maknanya teguran itu diterima. Alhamdulillah. Sebab tu kita, itu dia kata, kena ada hikmah. Hikmah tu tentu lebih tahu. Tama-tama berkenaan dengan orang, situasi, tempat. Dia berbeza daripada tempat ke tempat, orang ke orang. Yang pentingnya, kita sampai. Sebab kita tak ditugaskan untuk bagi hidayah apa orang. Tapi kita ditugaskan untuk sampai. Allah Allah. Jadi soalan? Soalan kita buka supaya berdoakan. Kita kira-kira pun dah bergerak lah. Kita kata adik dah malam ni. Tak?
Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, hampir 2 jam saja cukuplah sekadar itu perbincangan kita insyaAllah. Pada kesempatan di lain waktu kita akan berbincang lagi. Yang pentingnya tuan-tuan, alhamdulillah sangat-sangat kita bersyukur pada Allah. Kenapa? Kita bermula 1 Muharram 1436 Hijrah dengan cara yang bermakna, dengan kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan momentum itu kita dapat teruskan, semangat itu kita dapat langsungkan, kita dapat beristiqamah sebagaimana pesan Nabi, qul amantu billah thumma istaqim, batalkan aku beriman pada Allah kemudian beristiqamah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberi keberkatan kepada kita, kebaikan pada perhimpunan kita pada malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Taala. Salah dan silap itu saya mohon maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf dari tuan-tuan dan puan-puan, dan saya minta ampun daripada Allah Subhanahu wa Taala. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa billahi tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.